Memasuki usia 75 tahun penubuhan Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM, sempena ulang tahunnya turut dirasmikan Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM di Ibu Negara oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Perinciannya bersama wartawan Fauzura Yusof. Baik, langsung bersiaran di Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia di Jalan Wisma Putra Kuala Lumpur untuk satu lagi acara yang cukup gemilang, iaitu sambutan ulang tahun ke-75 Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan pastinya pelancaran ulang tahun ke-75 ini menandakan permulaan sambutan sepanjang tahun baik di peringkat kebangsaan dan juga negeri hingga 8 Mei bertepatan dengan Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Dunia, serta diikuti oleh beberapa aktiviti ataupun program penting untuk memperingati pencapaian tonggak persatuan merangkumi antaranya kejohanan Golf Amal serta banyak lagi sebenarnya yang akan diumumkan nanti. Dan pastinya sambutan bertema 75 tahun sebuah kisah kemanusiaan menjadi satu acara penting yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim serta beberapa kenamaan yang hadir hari ini. Baik, itu dahulu perincian terkini buat masa ini. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di studio. Silakan.